Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Bara dan Shakila mau menginap di Seruni Hotel Cisarua Puncak. Sebelum kita lanjut videonya, udah pada subscribe belum? Jangan lupa subscribe ya, agar kita lebih semangat untuk mengupload videonya. Kita udah sampai nih teman-teman. Sekarang kita check-in dulu ya. Check-innya ada di lobi depan. Nah, check-in mulai jam 2 siang dan untuk check-out jam 12 siang. Seruni Hotel ini terdiri dari 3 bagian. Seruni Gunung Salak, Seruni Gunung Gede, dan Seruni Pangrango. Hari ini, Bara dan Shakila menginapnya di Seruni Pangrango. Ini untuk view di depan kamar. Ayo teman-teman, kita lihat kamarnya yuk. Untuk masuk kamarnya, kita menggunakan kartu akses. Ini untuk kamar ya teman-teman. Kali ini kita dapat kamar yang twin bed connecting room. Kamar ini difasilitasi dengan TV, lampu kerja, air mineral botol, pemanas air, kopi, teh, gula, serta 2 cangkir. Ada lemari dan di dalamnya ada brankas teman-teman. Jadi kalau teman-teman bawa barang berharga bisa disimpan di dalam brankas. Untuk kamar mandinya, di sini sudah menggunakan bathtub serta kloset duduk dan shower terpisah teman-teman. Di sini sudah disediakan handuk, sikat gigi, odol, sabun, shampo, conditioner, serta hair dryer teman-teman. Jadi kalau teman-teman nginep di sini tidak perlu membawa peralatan mandi. Ini suasana malam hari. Di sini suhunya dingin sekali teman-teman. Karena cuacanya hujan, jadi makin dingin nih teman-teman. Kita istirahat dulu ya. Udah pagi nih teman-teman. Alhamdulillah cuacanya cerah sekali. Kita jalan-jalan keliling hotel nih teman-teman sambil menghirup udara segar. Pemandangannya indah sekali teman-teman, langsung terlihat gunungnya. Di sini ada waterboom, wahana bermain anak,
serta rumah kelinci, teman-teman. Bara dan Sakila udah sampai di Taman Kelinci nih, teman-teman. Sama duduk gua. Sama kelinci, Nak. Pegang, Bang. Pegang anaknya itu, Bang. Gendong. Gendong. Enggak apa-apa. Enggak gigit, enggak gigit ya, Nak. Tua ya. Giginya cuma dua. Pegang kupingnya. Pegang kupingnya. Tonton ya keseruan Bara dan Sakila memberi makan kelinci. Untuk linknya ada di deskripsi. Jangan kaget, nanti ini kabur dia. Ih, lucu banget. Ini adek anaknya. Tanaman kaktusnya cantik-cantik ya. Tapi jangan dipegang karena berduri. Kalau ini Seruni Gunung Salak, teman-teman. Pemandangannya juga bagus loh, teman-teman. Kita sarapan dulu ya, teman-teman. Untuk kali ini kita sarapannya di Seruni Gunung Salak. Ini untuk tempat sarapannya, teman-teman. Ayo kita lihat menunya. Ada apa aja ya, teman-teman? Untuk menu utamanya ada nasi putih, nasi uduk, ayam, telur balado, teri kacang, bakwan, tempe orek, salad, dan buah-buahan. Di sini juga ada aneka roti seperti donat, dorayaki, serta roti tawar. Ada aneka puding juga loh. Dan masih banyak aneka makanan lainnya. Teman-teman bisa memilih makanan sesuai selera.
Lah, ada makanan favorit Bara dan Sakila nih, yaitu telur ceplok dan telur dadar. Kalau teman-teman, makanan favoritnya apa? Kita sarapan dulu ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa sarapan agar aktivitasnya terus semangat. Alhamdulillah, sudah kenyang nih teman-teman. Kita lanjut lagi ya keliling hotelnya. Untuk yang di sebelah sana, itu adalah Seruni Gunung Gede. Kita ke Seruni Gunung Gede ya teman-teman. Kita lihat ada apa aja di sana. Wah, ternyata sedang ada pertunjukan barongsai teman-teman. Untuk pertunjukan barongsainya, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi. Ditonton ya teman-teman. Dia lihat apa? Dia berani katanya. Berani ya, Dek. Dia lihat apa, Dek? Iya. Ada apa itu? Barong? Sai. Mana barongsainya? Sekarang kita main ke terbang teman-teman. Untuk video lengkapnya, linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Harus ditonton ya. Sekarang kita ke wahana bermain teman-teman. Ada apa aja ya di wahana bermain?
untuk video Bara dan Sakila di wahana bermain, linknya ada di deskripsi. Seru banget loh teman-teman. Agar teman-teman dapat pemberitahuan keseruan Bara dan Sakila lainnya, jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini. Sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Bye-bye.